kabar? Apa kabar? Udah lama gak ketemu ya? Banget. Kapan terakhir kok? Waktu kayaknya acara kita di Lupo Balpuri ada mungkin sebelum COVID. Sorry ya kok, ganggu ini. Anyway, udah berapa kok usia? Yang ini sekitar 5 tahun. Ush. Ya. Tapi sebelumnya sebenarnya saya ada satu lagi tank Acropora juga. Oke. Okay. Itu kurang lebih udah 10 tahun. 10 tahun. Waktu itu ukurannya 1,5 meter. Ya. Okay. Yang dulu itu 1,5 x 60 x 70. Tapi dibongkar. Okay, okay. Kenapa dibongkar? Karena sebetulnya waktu saya bikin keputusan untuk membongkar itu ada hampir 2 tahun. Oke. Okay. Akhirnya saya decide untuk bongkar. Kenapa? Karena sebenarnya saya cita-cita itu pengen punya peninsula tank. Peninsula tank, oke. Okay. Saya pengen punya peninsula. Yang dulu kan seperti ini, belakangnya hitam, yeah, gitu ya. Di sisinya biasa, tapi ya udah akhirnya itu saya bongkar. Uh-huh. Itu dari November tahun lalu. Jadi isinya semua saya pindahin, masuk ke bak penampungan pakai fiber. Karena di bak fiber sendiri udah jalan dan tidak ada masalah. Males bikin tank. itu jeleknya lah mungkin. Misalnya nih, ya, misalnya kalau mau dibikin tank, kok Heri mau taruh mana kira-kira? Saya akan taruh di dalam situ sih. Masuk ke dalam rumah berarti ya? Saya akan taruh di dalam situ. Okay, okay. Ini sih datang sih tamu dibikin betah kok, bisa gak pulang-pulang ini kita. Ini baru betul-betul yang stress reliever tank begini. Iya, hobi okay, lah kok, ya. Pengen, nanya lebih jauh lagi. Boleh, silakan. Silakan dulu, ya, mungkin. Yuk. Jujur aku memang udah lama banget ngefans sama Ko Heri nih, ya. Terima kasih. Ngefans dari arti selama kurang lebih 5-6 tahun terakhir memang Ko Heri itu konsisten banget itu untuk men-share ya, mengedukasi para teman-teman hobis reef tank, ya, bahwa Ko Heri itu memiliki passion dua sih kalau dari sosial media Ko Heri itu. Yang pertama suka banget reef tank, kedua suka banget sama fotografi. Betul. Di saat dua-dua jadi combine, terus kita melihat, wah kok Ko Heri konsisten terus gitu postingannya gitu tentang isi akuariumnya itu apa, dan korallnya nggak pernah ganti. Itu yang amazing itu di situ, itu yang bikin kerennya gitu, membuktikan bahwa akuariumnya laut Ko Heri ini isinya sama itu aja, justru dia dari yang mulainya kecil terus sekarang jadi besar. Iya. Gitu. Nah, biasanya kalau udah besar tuh kita agak PR buat trimming kan. Iya, betul. Thank you banget kok udah bisa diterima hari ini, terus bisa menyaksikan langsung ya, karena kan selama ini aku cuma lihat di sosial media doang nih. Gimana sih akuariumnya Heri gitu, dan akhirnya bisa ngeliat langsung, dan ini benar-benar blow out my mind gitu loh kok, bahwa akuariumnya mature banget dan surprisingly ini udah survive hampir bahkan sudah di 5 tahun ya kok. Iya, 5 tahun yang ini. Ya. Oke. Okay. Nah, justru dengan udah 5 tahunnya ini kok, itu yang justru aku pengen lebih gali lebih dalam gitu kok Heri, bahwa banyak teman-teman tuh yang suka ngomong ke saya gimana sih cara pelihara akuarium laut gitu. Selama ini tuh gua pelihara mati, baru berapa bulan mati, bahkan maksudnya udah mereka udah berhasil sampai setahun, tapi setelah setahun mati. Nah, ini Ko Heri malah udah 5 tahun gitu, dan tidak ada satupun yang aku lihat potensi koral mati atau menjadi mati tuh nggak ada. Nah, Ko Heri boleh dong kasih tips ke aku terkhususnya, karena gini kok, aku juga lagi mau bikin akuarium baru. Oke. Jadi supaya bisa kayak Ko Heri nih, bisa 5 tahun usianya. Mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Dirga dan kepada tim semua yang udah bersedia mampir ke rumah saya sini ya. Ya sebenarnya yang namanya memelihara akuarium laut itu pasti banyak up and down-nya lah. Oke. Okay. Ya. Meskipun ini udah jalan 5 tahun, bukan berarti bebas masalah, enggak. Masalah itu tetap ada aja. Oke. Ya. Dan biasanya kita menemukan, kalau mungkin sebelumnya kita pernah mengalami masalah tertentu, kita tahu cara menghandlenya gimana. Oke. Tapi nanti timbul lagi masalah baru. Nah, di situ yang namanya kita proses belajar terus-menerus. Ya. Tapi mungkin yang bisa saya rangkum di sini ya, bahwa untuk memelihara akuarium laut, kunci utamanya adalah kesabaran. Sabar ya? Kesabaran. Itu yang susah memang. Karena terus terang, ya teman-teman mungkin yang hobi akuarium laut juga tahu, akuarium laut itu sangat berbeda dengan akuarium air tawar. Tawar, betul. Akuarium air tawar, hari ini kita set up, hari ini kita isi air, hari ini kita isi ikan, masukin bakteri, bisa hidup. Oke. Okay. Ya, akuarium laut nggak seperti itu. Nggak cuma hanya sekedar bakteri, tapi saya lebih menyebutnya sebuah ekosistem. Betul, betul. Ya, di mana ekosistem itu ada bakteri, ada juga ada mikrobiom ya, kayak yang kita juga nggak tahu itu isinya apa sebenarnya ya. Itu tadi satu kuncinya kesabaran, dan kedua adalah
banyak membaca. Baca banyak ya. Banyak membaca. Ini nih. Iya ini nih. Tapi ada tapinya juga. Ya. Terlalu banyak membaca itu bikin kita bingung kadang-kadang. Oh, jadi mau pakai cara apa ya? Nah, di situ ya. Mau pakai cara apa? Atau misalkan ada masalah, si A ngomongnya ke kiri, si B ngomong ke kanan. Okay. Jadi mana yang harus kita ikutin? Oke. Okay. Itu balik lagi. Kita harus menggunakan akal sehat kita. Oke. Okay. Menurut kita mana yang masuk logika, mana yang masuk akal. Oke. Okay. Ya. Uh-huh. Selain itu juga mungkin sekarang, apalagi sekarang ya, tadi enggak udah banyak sekali forum-forum. Betul. Zaman dulu waktu saya masih mulai atau even senior-senior saya dulu mungkin sama sekali nggak ada tuh yang namanya grup di Facebook lah, grup WhatsApp. Mereka semua belajar sendiri. Ya. Okay. Kalau sekarang udah banyak grup, bisa bertanya di situ. Terutama kepada yang mungkin yang sudah cukup lama juga, di situ bisa bertanya juga. Okay. Gitu, ya. Dan itu tadi, yang namanya akuarium, meskipun ini udah 5 tahun, atau sebelumnya saya ada akuarium juga yang sudah jalan 10 tahun, tapi sudah dibongkar. Tetap saya pun masih belajar sampai hari sampai hari ini. Okay. Sampai hari ini. Baru bulan lalu, akuarium ini yang biasanya fosfat, nitrat, ini biasa saya jaga fosfat di sekitar 0,3 sampai 0,6, okay. 0,06, nitrat 10 sampai 20, tiba-tiba fosfatnya naik jadi 0,5. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Cuman, kalau menurut saya adalah juga mungkin yang perlu bisa diambil pelajaran di sini adalah kalau kita ada masalah itu nggak perlu panik, ya. Karena banyak juga mungkin yang teman-teman kalau begitu ada masalah langsung panik. Misalnya ada sedikit siano di akuarium, langsung masukin obat ini, obat itu. Ada sedikit diatom, masukin obat ini, obat. Yang ada apa? Sistem akuarium saya jamin tidak akan bisa mature. Oke. Okay. Ya. Okay. Jadi di saat ketemu kendala seperti itu, kita harus ngapain dong, kok? Bagi saya, test kit yang pasti kalau ada masalah, saya test kit, mengandalkan test kit dulu. Okay, dicek ya, dulu ya, parameter dulu. Air ya. Test kit, udah tahu segini, lalu saya bisa saya amati lagi koralnya. Oke. Okay. Apakah memang istilahnya mereka ada perubahan warna atau jadi istilahnya koralnya upset atau enggak? Iya, iya. Kalau enggak ada masalah apa-apa, ya udah biarin aja. Oke. Okay. Nggak usah dipusingin. Artinya masalah itu nantinya dengan seiring apa sistemnya berjalan, ya, dia akan terurai dengan sendirinya. Betul. Gitu. Jadi ini pengalaman saya, pengalaman saya ya. Kalau memang sistem kita benar, kadang ada masalah, itu biasanya sistem akan bisa handle. Oke. Okay. Kayak tadi seperti contohnya, fosfat yang tiba-tiba naik di 0,5. Okay. Sudden change nih ya, tiba-tiba naik. Tiba-tiba aja naik, saya nggak tahu kenapa. Ya. Dalam 2 minggu saya tes, udah turun normal lagi. Saya nggak apa-apain. Saya nggak masukin GFO, saya nggak masukin obat-obatan apa, nggak. Biarin aja, karena saya lihat, kalau saya juga nggak bermasalah, karena tiap hari saya amati ya. Betul. Tiap hari pasti kegiatan saya bangun pagi itu, saya melihat koral, meskipun lampu masih mati, tapi saya lihat polipnya, apakah extending atau enggak. Okay, okay. Lalu ikan, ada yang mati atau enggak. Okay. Ikan ada yang gelisah atau enggak. Okay. Kalau enggak, oke, okay, saya kasih makan pagi, udah gitu saya tinggal ke kantor. Okay. Pulang kantor, yang saya jenguk ya, akuarium dulu. Dan saya pulang kantor, biasanya memang lampu masih nyala, jadi saya ribut ya. Apakah ada perubahan warna atau enggak. Okay. Okay. Dan kalau weekend, ya udah pasti yang ngurusin akuarium. Nah, berarti sehari-hari, Ko Heri kan dengan kesibukan aktivitasnya ya, dengan pekerjaannya, mungkin usahanya, terus kemudian banyak mungkin pertemuan-pertemuan di luar pasca COVID ini. Gitu. Jadi waktu terbaik untuk menikmati reef tanknya kapan, Ko? Jadi memang kebetulan untuk reef tank saya ini lampunya saya set ya pagi nyala, malam mati. Jadi berarti kadang mengikuti siklus matahari aja ya. Meskipun tidak harus seperti itu, okay. Karena banyak juga yang bertanya di forum. Apakah lampu akuarium itu harus mengikuti siklus matahari atau enggak? Jawabannya tidak. Okay. Karena akuarium kita ada di dalam rumah, koral tidak tahu matahari di depan ada atau enggak. Yang dilihat lampu. Okay. Jadi terserah. Tapi kalau saya memang dari dulu lebih prefer kalau malam pun juga saya paling nggak sampai jam 7, udah gitu jam 8, 9 udah istirahat, ya udah lampu juga lampu mati. Okay. Gitu. Nah, Ko Heri, untuk mencapai ke titik sekarang dengan bisa memiliki reef tank yang aku mungkin bahasnya thriving itu. Ya, thriving. Jadi karena semuanya ikannya juga happy, ngelihat koralnya dengan polyp extensionnya tinggi-tinggi, berarti dia sangat bahagia gitu loh di ekosistem akuarium laut ini. Nah, awal mulanya Ko Heri tiba-tiba kok bisa
bisa nyasar ke hobi riftingnya gimana kok? Asal usulnya nih. Oke. Okay. Kalau boleh jadi share. Jadi gini, sebenarnya saya hobi akuarium tuh dari saya SMP. SMP? Dari saya SMP. Jadi tapi waktu itu saya tidak berani mulai dengan akuarium air laut. Oke. Okay. Karena kan zaman dulu, berarti itu sekitar tahun 80-an ya. Oke. Okay. Orang selalu bilang susah akuarium laut Jakarta. Karena zaman betul, dulu betul. Teknologi belum berkembang, forum belum ada, ya kan? Ya udah saya mulai dengan akuarium air tawar. Oke. Terus sampai akhirnya dulu sebenarnya kan saya tinggal bukan di Jakarta ya. Mm-hmm. Sampai akhirnya pindah ke Jakarta, akuariumnya waktu itu di shutdown yang di Bandung, saya pernah tinggal di Bandung. Pindah ke Jakarta, sempat vakum, akhirnya mulai lagi, masih akuarium air tawar. Baru kemudian 10 tahun belakangan baru memberanikan diri untuk memulai akuarium air laut. Oke, okay. Dari situ mulainya. Dari situ, dan ternyata memang mengasihkan. Kita tidak pernah bisa berhenti belajar di akuarium air laut. Mungkin bukan kompleks, tapi karena memang kita membangun suatu ekosistem, ya, di mana tantangannya itu tidak pernah berakhir lah menurut saya. Okay. Karena istilahnya kita berusaha mereplika kehidupan di laut. Sepakat. Dibawa ke dalam suatu kotak kaca yang hanya ukuran segini. Betul. Bayangkan aja. Gitu, ini challenge-nya seperti apa. Ya, gitu. Gitu. Nah, Ko Eri, kemudian kalau aku perhatiin juga nih, ini ada paling khas aku memantau nih, ya. Ada dua nih yang aku pengen tanyain banget. Nah, keseringan kalau aku melihat akuarium laut itu, dia biasanya ada pasir lautnya, ya. Yang pertama. Ya. Sedangkan dalam akuarium Ko Eri kok aku tidak melihat pasir sedikit ya. Pun. Nah, ya. Itu alasannya kenapa? Oke, sebenarnya gini, akuarium saya yang dulu yang sudah dibongkar itu ada pasir. Oke. Okay. Tapi yang ini kenapa saya akhirnya memutuskan untuk nggak pakai pasir? Karena ini kebanyakan memang SPS. Saya lebih suka dengan arus yang kencang dan random. Oke. Okay. Kalau pakai pasir agak susah. Berantakan terbang. Bisa pakir. Kecuali kita pakai pasir yang butirannya agak besar. Kayak jenis pasir Bali. Itu masih bisa. Tapi kalau kita pakai yang halus, akan berantakan. Oke. Okay. Tapi memang dari segi estetika mungkin ini masalah preferensi sih ya. Nah. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Mungkin kalau nggak pakai pasir, kalau yang nggak suka, katanya kelihatannya nggak terlalu alami. Gitu katanya. Telanjang gitu. Okay. Gitu. Itu sebenarnya alasannya sih. Itu. Yang kedua, kalau aku perhatiin ini kurang lebih ada sekitar mungkin 50-60 piece. Iya, kurang lebih. Nah, dan bisa dikatakan, aku katakan kurang lebih juga mungkin 90%-nya ini jenisnya adalah SPS. Iya. Nah, maksudnya kan dalam dunia koral ini kan terbagi dua ya kok pada umumnya. Ya. Ada namanya stony SPS, juga ada namanya LPS. Gitu. Nah, alasan kenapa akuariumnya Ko Eri kok bisa 90%-nya SPS itu kenapa? Mungkin karena dulu lagi awal-awalnya orang bilang it's very challenging katanya. Betul, itu susah SPS. Banget. SPS itu challenging katanya. Banget, itu ya. Susah banget. Tapi meskipun menurut saya ada beberapa jenis LPS pun yang cukup susah menurut saya ya. Okay. Tapi ya mungkin dari awalnya itulah keceburnya di situ kan. Okay. Orang bilang ini cukup challenging. Okay. Ya meskipun dulu awalnya saya mulai juga kebanyakan LPS. SPS awalnya tapi setelah berjalannya waktu, mungkin setelah 1 atau 2 tahun kemudian, akhirnya saya memutuskan untuk konsentrasi di SPS. Karena kok katanya jika sudah berhasil untuk memelihara SPS, apalagi bisa sampai 5 tahun, itu udah berarti kategorinya itu udah pro river. Enggak juga, Pak Dinga. Enggak, karena enggak semuanya. Jangan salah. Susah untuk memelihara SPS. Saya tidak bisa piara LPS loh. LPS saya cuma beberapa kali piara karang otak, piara lobo, mati. Malah mati. Enggak tahu kenapa. Itu ya sampai sekarang saya enggak tahu kenapa. Tapi SPS-nya malah berhasil. Iya. Oke. Okay. Interesting. Saya enggak tahu apakah karena dari segi nutriennya tidak mencukupi. Karena terus terang kalau untuk direct feeding saya agak males. Okay. Ya karena broadcast feeding yang mungkin LPS agak susah kalau broadcast. Saya nggak tahu ya. Okay. Itu yang alasan yang belum saya ketemu sih sebenarnya. Kemudian Ko Eri, kalau boleh kasih tahu nih ke teman-teman juga semua, karena bisa dikatakan 90% adalah jenisnya SPS ya, dari familinya Acropora. Iya. Dari sekian banyak jenis Acropora di sini, yang favoritnya Ko Eri yang mana kalau aku boleh tanya? Sebenarnya favorit saya ini yang satu, yang jenis Abrolonensis, ya, yang warna merah dengan batangnya yang tebal itu. Okay. Karena itu salah satu yang menurut saya cukup challenging ya, kalau di mana agak manja lah istilahnya, ya, terutama dari segi faktor lampu dan faktor arus harus benar-benar mencukupi, ya. Selain itu juga saya suka dengan jenis Milepora. Milepora yang ini. Sebenarnya Milepora
juga merah, lalu seperti yang di atas itu ya. Lalu selain itu juga jenis purple. Oke. Saya nggak tahu nama nama Latinnya apa ya. Tapi biasanya orang nyebutnya itu purple bonsai. Purple bonsai yang ini. Betul. Yang warna ungu itu. Iya sih, kayak bonsai sih. Ya. Selain itu juga ada beberapa jenis kayak tenuis gitu ya. Saya juga suka. Everybody favorite. Gitu. Ya. Tapi selain itu juga saya suka juga dengan yang deep water, yang ini smooth skin. Kayak misalnya ini jenis kardus. Kardus ya. Ini jenis kardus. Itu red dragon atau kalau yang ini Pac-Man. So, oh, ini Pac-Man. Itu Pac-Man. Okay. Kalau yang red dragon kebetulan saya belum punya di sini ya. Lalu juga kayak jenis Suharsonoi. Itu sebenarnya saya suka. Itu kebanggaannya Indonesia tuh, Acropora Suharsonoi. Betul. Itu Suharsonoi itu asli jenis dari Indonesia. Endemiknya daripada Indonesia. Betul. Itu saya suka. Selain itu juga ya sebenarnya yang seperti yang jenis gampang kayak Ceratopora atau Ceratopoetris itu juga saya suka, terutama yang warnanya kayak pink seperti itu saya suka. Gitu Pak Dirga. Nah, ini kok termasuk sekarang yang sudah sangat bisa dikatakan mungkin kalau di Indonesia ya, untuk di level hobis itu udah jarang banget ditemukan orang yang memelihara Montifora Sentosa. Iya. Gitu. Nah, ini hebat banget gitu loh, Ko Heri. Maksudnya bisa survive ya untuk spesies Montifora ini. Oke. Saya nggak tahu itu kenapa langka ya sebenarnya. Jadi, awalnya saya punya Montifora Sentosa itu sekitar 7 tahun lalu. 7 tahun lalu. Saya beli dari seukuran pentol korek api ya. Saya masih ingat waktu itu pentol korek api. Seukuran pentol korek api. Kecil banget. Saya ingat waktu itu beli harga berarti mikrofrek 150.000 saya beli 7 tahun lalu ya. Tapi lalu ya karena terus berkembang akhirnya udah menjadi satu koloni cukup besar, koloninya seperti ini ya. Tapi entah kenapa beberapa bulan lalu itu kayak terkena bakteri menurut saya. Tiba-tiba berlendir semua ya, mengeluarkan lendir dan akhirnya ada beberapa freknya yang bisa saya selamatkan. Termasuk yang ini. Yang ada di sini ini sebenarnya asalnya dari frek-frekan juga. Ada yang dari sebesar jempol, ada yang sebesar segini sudah tumbuh dan ada beberapa di bak penampungan juga. Untung bisa saya selamatkan karena sisanya mungkin dalam 4 hari ya itu koloni segini habis. Habis dalam 4 hari. Oke. Okay. Saya nggak tahu itu. Yang pasti berlendir menurut saya itu bakteri. Nah, ini mungkin Ko Heri ini yang bagus ya buat info-info ke teman-teman bahwa namanya koral itu dia akan growth. Dia akan berkembang. Betul, akan berkembang. Yang tadinya tadi Ko Heri sampaikan dari segede pentol korek api sekarang udah mungkin sebesar mungkin ini segenggam telapak tangan. Iya. Gitu. Iya. Jadi yang bahwa mengatakan bahwa wah kalau koral itu bertumbuhnya atau berkembangnya lama berarti itu tidak berdasarkan dari apa yang ada di lapangan sekarang. Betul. Gitu. Karena betul. Bisa kebayang sih kalau pentol korek api itu segede gini loh dan sekarang jadi segede tangan ini kan. Iya. Gitu. Dan tetapi itu tentu harus didukung dengan supporting system yang ideal ya Ko Heri. Iya, supporting system yang baik dan juga ketelatenan kita. Betul. Sampai sejauh mana kita mau mengurus ini turun sendiri gitu ya, menurut saya sih gitu sih. Terakhir nih Ko Heri, ini kan sudah cukup bisa dibilang mungkin agak padat nih, kira-kira jenis koral apa lagi yang akan Ko Heri tambahkan ke akuarium idamanku ini? Terus terang yang untuk di sini saya udah nggak bisa nambah apa-apa ya, lagi udah full ya, udah nggak bisa ya. Kadang saya mau frek pun juga agak susah karena ini banyak kan udah pada encrusting. Encrusting. Dan kalau saya mau frek berarti saya harus angkat batunya gitu loh. Okay. Jadi agak susah gitu. Jadi yang pasti sementara saya tidak akan menambah apa-apa dulu. Tapi dari sini ada beberapa yang sudah saya frek juga dan saya simpen di bak penampungan belakang situ. Bisa kali itu akan tofilia taruh situ tuh kayak itu. Masih ada tempat kalau di situ. Ya kalau ini bisa dibilang ini ya hampir kebanyakan juga asalnya dari frek-frek yang kecil sih ya. Okay. Gitu. Tapi aku senang kok maksudnya bisa datang dan ini juga sekaligus membantah kok paradigma pemikiran bahwa akuarium laut itu susah. Iya. Akuarium laut itu nggak bisa dipelihara. Tetapi dengan aku berkunjung silaturahmi ke Ko Heri udah bisa memberikan info dan apa namanya pendidikan lah mungkin ke teman-teman hobis kita baik yang sudah existing maupun yang baru mau jadi
filosofis bahwa bisa loh untuk memelihara akuarium lobi itu sampai tahunan sekalipun. Betul. Yang tadinya malah ukurannya kecil sekarang jadi ukurannya besar, membuktikan juga bahwa memang koral itu adalah sebuah biota atau binatang yang dia tumbuh berkembang. Betul. Okay. Dan ya itulah mungkin yang terakhir satu lagi adalah selain kita harus sabar ya, kalau ada masalah juga kita nggak perlu panik. Okay. Dan satu lagi juga banyak baca tadi, jangan lupa tuh banyak baca tuh, penting juga tuh. banyak baca. Setelah banyak baca harus direnungkan mana yang masuk akal, mana yang enggak. Okay. Dan yang terakhir adalah jangan sering diobok itu akuarium. Nah itu ya, itu yang gatal tuh, itu justru gue Harry, karena aduh miring dikit nih geser. Karena ini menurut pengalaman pribadi saya lagi ya. Benar-benar itu yang berat. Kalau terlalu sering diobok, kita akan lihat kok ini polip-polipnya semua tiba-tiba kuncup semua, nggak mau berkembang. Mungkin luka, mungkin infeksi karena tangan kita mungkin. Mungkin atau karena kita nggak tahu tangan kita ini di kulit kita ada apa aja nih. Iya. Ya. Gitu. Tapi biasanya kalau memang saya harus masukin tangan, biasanya saya cuci tangan pakai air mengalir biasa aja. Saya nggak pernah pakai sabun. So kalau pakai sabun kan sabun cuci tangan malah nanti malah mencemari akuarium. Mencemari ya sabunnya. Tapi intinya itulah, jangan sering dikobok. Gitu aja. Oke, okay. Jadi kuncinya jangan sering dikobok. Oke, okay, Kuri, ini aku udah lihat, nanti mungkin aku akan mengambil sedikit footage. Silahkan, di silahkan. Semua spesies, ya. Sekarang aku penasaran pengen lihat yang usia 10 tahun. Silahkan, oke, yuk. Ini bagus banget kok Angelnya kok. Hah? Pairingnya? Pair? Apaan? Apa? Belus, iya. Itu sebenarnya itu awalnya bukan pairing. Jadi sebenarnya saya cuma punya cowok. Hmm? Lalu teman saya piara cowok juga. Iya. Tapi dikejar-kejar terus. Akhirnya dikasih ke saya. Oke. Okay. Saya udah ada cowok. Ya udah nggak apa-apa, saya gambling, saya coba, saya masukin. Hmm. Kan kalau belus kan memang dia bisa ini kan, bisa berubah. Berubah, betul. Akhirnya berubah, yang satu jadi berubah. Cewek. Nah. Oh. Berubah, ini satu berubah. Hah? Bisa gitu ya? Iya. Oh. Bener-bener dia total berubah. Setahun lagi. Yang cewek kuning ya? Bener gak aku? Iya, betul. Berarti yang tadinya biru. Dua-duanya biru? Tadinya dua-duanya biru. Ini yang mutasi jadi perempuan? Iya. Oke. Ikannya juga itu keren banget sih tuh. Itu bis, ya, apa bilangnya ya? Bukan hybrid. Ebron. Kenapa? Letter 6-nya Ebron. Oh, Ebron. Ya. Jadi dia memang apa ikan yang berubah karena kondisi alam. Ya. Makanya dia bermutasi. Warna. Jadi dia hitam. Badan. Jadi hitam yang tadinya harusnya dia menjadi full black lah. Full black, full blue. Cakep. Dan ini usianya 10 tahun. Kalau yang ikannya? Koralnya. Oh, koralnya ya ada hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Untung datang ke sini, Ko Heri. Jadi bisa mematahkan statement kalau melihara koral itu susah. Kayak yang ini nih. Ini kan jenis tricolor. Iya. Oh iya. Ini hampir 10 tahun. Saya biara dari ya fresh kecil. Ini sekarang udah jadi segitu. Kenapa? Montiporanya udah berapa tahun? Paling baru 4 tahunan lah ya. 4 tahunan. Cakep. Bagus. Dan ini Ko Heri nggak akan bikin akuarium baru atau biarin saya disini, enggak, saya ini. Nanti saya memang mau bikin nanti rencananya di sini cuma di peninsula. Saya enggak tahu ini malah bersentuhan gitu kan. Kadang kalau mati saya baru tahu oh ini baru saya pindahin. Kalau enggak ya saya biarin aja. Yang aku tahu kok jurusnya Montipora. Mm-hmm. Kalau kita pelihara Montipora, mm-hmm. kita pastikan dia itu jangan terlalu kosong kok. Dia harus didekatkan dengan koral di sekitarnya. Oh gitu. Supaya untuk merangsang dia untuk terus bertumbuh. Gitu. Karena kan biasanya misalnya orang naruh Montipora mungkin sendirian di ujung. Iya. Ada teman-temannya. Ya. Nah, justru triknya itu katanya kita meletakkan koral-koral lain, taruhlah Acropora di sekitar Montiporanya supaya merangsang perkembangannya si Montipora. Baru lihat aku Montipora grafted ya. Ini sebesar ini, Kuri. Baru sekali ngelihat. Dan menurut saya justru dia yang makanin kalsium sama hal-hal yang paling gede tuh ya ini menurut saya ini. Iya. 4 tahun usianya. Oke, okay, nice. Kalau itu hanya untuk frag. Jadi yang saya frag saya taruh situ. Ini freknya kok? Iya. Bisa nggak, Dewi? Bisa ke situ nggak ya? Bisa sih. Coba ya. Minimalis ya kok ya? Maksudnya nggak terlalu complicated juga gitu peralatannya gitu. Iya, selama bisa support ya sudah lah gitu ya. Nggak perlu reaktor apa. Ini namanya teknik transplantasi.
teknik transplantasi itu merupakan salah satu teknik untuk membudidaya koral yang telah berhasil di Indonesia dipraktekkan dan bisa untuk membudidaya secara komersial gitu, secara, ya, dan mass production. Iya betul. Dan untuk saat ini baru Indonesia Koheri yang berhasil membuat mass production teknik transplantasi dari negara-negara yang memiliki ekosistem terumbu karang. Jadi baru Indonesia. Oke. Yang bagus dong ya. Ya bagus kok. Bagus, memang ya. Kita memang pioneer. Iya iya. Untuk di bidang koral ini. Iya. Thank you Ferry. Keren keren. Sama-sama. Keren. Makasih udah nanti datang. Nanti berikutnya kemarin yang harus datang ke rumah. Sip, ya. Nanti saya datang ke rumah. Teman-teman kok. Ya, thank you ya. Sama-sama, thank you. Thank you, teman-teman. Yuk, teman-teman. Yuk, bye.